Gara-gara Google Maps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Sam Rizky, channel yang memberikan informasi positif dan ngomong-ngomong. Salam satu jiwa untuk kita semua. Semoga teman-teman tetap semangat menjalankan ibadah puasanya sampai akhir nanti, amin. Dalam video kita kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai Google Maps. Ayo, siapa yang pernah disasarin ini? Pastinya teman-teman ini sudah sering kali disasarin sama kayak Wiwin. Oke, sorry. Jadi teman-teman, Google Maps itu merupakan sebuah aplikasi petunjuk yang mana memudahkan kita mencari alamat seseorang, alamatnya si doi teman-teman ya. Jadi mudah saja, doi tinggal kirim Sherlock, kita langsung klik Sherlock tersebut, kita ikuti mapsnya, kita sampai ke rumahnya. Tapi seperti yang saya bahas tadi ya, bahwasanya yang namanya sebuah aplikasi pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihannya juga. Sama seperti di Google Maps ini, seringkali Google Maps ini menyesatkan orang-orang yang mengkliknya ya. Ya sebenarnya bukan menyesatkan sih ya, membelusukan seperti itu. Jadi Google Maps ini terkadang melihat situasi dan kondisi, apabila sinyalnya tidak akurat otomatis sedikit error. Dan video ini Sam Rizky akan sedikit membagikan pengalamannya bersama Mbah Google Maps. Aduh, alay banget sih pakai bagikan-bagikan pengalaman, padahal kan ini sudah biasa. Tunggu dulu teman-teman, ini Sam Rizky bagikan ini karena momennya sangat epic banget ini ya. Soalnya kenapa? Pada waktu itu Sam Rizky disesatkan itu rame-rame, jadi nggak sendirian. Jadi waktu itu Sam Rizky mau acara di daerah Temuguru, pasnya itu di daerah Tojo kalau nggak salah, jadi daerah perkebunan. Nah otomatis jalannya kan lumayan. Dari saudara di sana itu kirim Sherlock, tapi nggak akurat ini teman-teman. Jadi alhasil kita yang jadi satu rombongan satu mobil itu tersesat sampai nyasar ke hutan kemana itu. Dan untuk lebih lanjutnya, mari kita putar bersama-sama pengalaman lucu tersebut. Nyantol. Ih, super Aris, nyetir nih ini. Ini di Bluetooth gue yang nyetel musik. Kok meneng kok, Mas? Apa nih? Audio nih. Audio. Masa pernah kok, Bro? Loh, masih gue travel kan? Travel kok, Bro? Bohong, tapi bohong sih. Kenapa? Gak kayak USB ini, Sob. Mas Agus yang setahun ini mas ya? Iya, lawan aku Belan-belan ini pengen tengah loh, pengen putus sakral. Ya Allah. Pinusan. Ini dibangun wisata loh, wapit. Terus yang tinggi jalan ini? Kok? Buntut bayi ya tenang kok kayak itu halo
goro-goro map Google. Lo nah itu teman-teman, jadi sangat unik sekali ya, dan aduh pokoknya kasihan banget lah. Dan ini nggak satu dua kali, cuma dalam video ini Sam Rizky hanya membagikan satu momen tersebut. Soalnya kita diblusukan sama-sama dan waktu itu juga pakai mobil. Kasihan juga ini mobilnya Mas Toto sampai kotor banget ini ya. Jadi di sini Sam Rizky sudah membahas mengenai Google Maps. Nah, otomatis Sam Rizky juga sedikit memberikan solusi agar teman-teman bisa menghindari disesatkannya oleh Google Maps. Solusi yang pertama, pastikan Google Maps Anda ini akurat teman-teman. Contohnya, misal kita mau ke rumahnya si Doi ya. Rumahnya Doi itu Bangurejo, tapi di Maps atau di Sherlock yang dikirimkan itu menuju di Pesanggaran, itu kan sudah nggak akurat ya, otomatis kita harus cross check seperti itu. Oke, lanjut yang kedua, pastikan Google Maps Anda ini sudah diperbarui atau sudah diupdate ya. Biasanya Google Maps ini kalau belum diupdate ini error ini biasanya, seperti yang dulu Sam Rizky pernah alami ya. Bahwasanya Google Maps di HP-nya Sam Rizky ini sempat error. Jadi dulu itu teman-teman kalau mau datang ke rumah itu terus Sam Rizky kirim Sherlock, tapi Sherlocknya ini malah menuju di desa sebelah ya. Ya seperti di poin pertama tadi, sebenarnya itu lurus dengan rumahnya Sam Rizky, cuma jatuhnya malah di desa sebelah. Otomatis teman-temannya nyasanya di situ. Oke, lanjut yang ketiga, pastikan teman-teman ini paham daerahnya. Semisal kayak kemarin acaranya itu di desa Temuguru, cuma dusunnya itu Purwodadi dan Tojo. Jadi kalian harus paham dulu Temuguru. Semisal, oh Temuguru aku taunya di rel ya, di rel kalau nggak gitu Patung Padi, kalau nggak gitu di stasiunnya. Nah otomatis teman-teman nggak perlu buka maps dari rumah, tinggal langsung menuju ke Temuguru. Dari Temuguru kita buka mapsnya seperti itu. Jadi selain mempersingkat waktu, kita juga semakin cepat di sananya teman-teman. Jadi nggak harus buka Sherlock itu dari rumah, jadi kita langsung menuju ke Temuguru, langsung bukanya di sana. Oke, lanjut yang keempat, pastikan teman-teman juga dikawal ya. Maksudnya dikawal itu ada yang jemput atau ada yang arahkan lah. Jadi teman-teman itu jangan berpacu dalam Sherlock saja ya, meskipun sudah biasa Sherlock, tapi kalian juga harus mengantisipasinya dengan meminta arah. Misal kalau ke rumah Sam Rizky, saya arahkan dari Tampu menuju ke Pelampang, nanti ada pondok ke barat, terus kemudian sampai ada Patung Botol, dan setelah Patung Botol itu belok kanan. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian juga harus minta arah-arah, jangan terpacu di Google Maps saja atau di Sherlock saja. Nanti takutnya kayak tadi, putar balik, malah kalian disasarkan. Jadi kalian juga harus minta arah ya. Selain itu kalian bisa minta jemput ya, misalnya posisi saya sudah di sini, tolong jemput saya, seperti. Jadi mengantisipasi kalian untuk tersasar. Oke, lanjut yang kelima, kalau kalian sudah merasa tersesat ya atau sudah merasa bingung, terkadang itu kejadiannya seperti ini. Maps-nya sudah benar, cuma kita bingung ini rumahnya yang mana, sebelah kanan atau sebelah kiri, sehingga kita cuma bolak-balik. Pastikan teman-teman yang poin terakhir ini, kalau sudah merasa bingung ataupun tersesat, jangan malu untuk bertanya di lingkungan sekitar yang kalian tuju itu. Ingat pepatah mengatakan bahwasanya malu bertanya sesat di jalan. Apabila kita malu untuk bertanya,
tentunya kita akan semakin tersesat. Jadi nggak usah malu ya, semisal tanya rumahnya si A di mana Bu, rumahnya si B di mana Pak, dan pastikan kalian juga harus hafal identitas orang yang kalian tuju, misalnya dari segi nama lengkap atau nama panggilan, terus kemudian misalnya ciri-ciri kesibukannya di apa. Contoh, Bu, rumahnya Mas Rizky di mana ya, yang kuliahnya di IAIN Jember. Nah, seperti itu. Atau tanya nama orang tuanya. Itu tadi teman-teman sedikit tips dan solusi untuk menghindari kesesatan dari Google Maps ini. Namanya aplikasi ya, jadi kita tidak langsung menjudge, mensalahkan. Namanya aplikasi pasti ada kelebihannya dan kekurangannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan pastikan kalian tetap selalu berhati-hati dalam menggunakan aplikasi. Entah itu aplikasi yang sudah terjamin ataupun belum terjamin, pastikan kalian tetap selalu berhati-hati. Oke, semangat berpuasa. Jangan lupa untuk terus menyambung silaturahmi bersama Sam Rizky. Caranya gampang sekali, kalian tinggal klik tombol subscribe di bawah ini. Karena subscribe dari teman-teman akan membantu channel ini terus berkembang dan terus berkarya. Oke, saya Sam Rizky. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Channel Sam Rizky semakin asik dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam muniwo.